Kita ke informasi lain, saudara, rumput di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur terbakar pada Minggu malam. Kebakaran terjadi tepat di hari peringatan 1 tahun tragedi Kanjuruhan. Kemarin malam, para peserta menggelar doa bersama mendoakan para korban tragedi Kanjuruhan. Usai doa bersama, para peserta diberikan akses masuk ke dalam stadion. Rumput dan ilalang kering yang berada di lapangan dibakar peserta doa bersama. Kapolres Malang, AKBP Putu Holis Ariana bilang kebakaran ini menjadi bagian dari proses pembersihan rumput dan ilalang yang masuk dalam proses renovasi pembangunan Stadion Kanjuruhan. Kapolres Malang pastikan situasi Stadion Kanjuruhan dalam keadaan aman dan sedang dalam proses pemugaran oleh pekerja konstruksi. Menyikapi beberapa disinformasi dan isu-isu yang berkembang bahwa Stadion Kanjuruhan dibakar, saya sampaikan hal tersebut adalah tidak benar. Yang terjadi adalah pembersihan sisa-sisa potongan rumput dan ilalang dengan cara dibakar yang ada di lapangan rumput Stadion Kanjuruhan.